Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza pada Minggu pagi. Sementara itu, Hamas merilis video yang menunjukkan para milisi menerbangkan pesawat tanpa awak di jalur Gaza untuk menyerang Israel. Serangan Israel ke Gaza berlanjut pada Minggu pagi. Sebelumnya pada Sabtu malam, Israel melancarkan serangan yang menewaskan lebih dari 300 warga Palestina. Serangan itu juga menghancurkan gedung-gedung, terowongan, hingga rumah para petinggi Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah akan melakukan pembalasan setelah serangan milisi Hamas pada hari Sabtu. Milisi Hamas juga menculik sejumlah tawanan ke Gaza. Serangan Hamas yang terjadi pada Sabtu merupakan serangan terbesar yang pernah dilancarkan ke Israel. Serangan ini menjadi serangan paling berdarah sejak Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak dalam upaya merebut kembali Palestina dalam perang Yom Kippur 50 tahun yang lalu. Sementara itu, sebuah video dirilis oleh Hamas yang menunjukkan milisi Hamas menerbangkan pesawat tanpa awak di jalur Gaza untuk menyerang Israel pada hari Minggu. Hamas memulai serangan pada Sabtu dini hari dengan meluncurkan roket. Serangan itu menewaskan lebih dari 250 warga Israel dalam bentrokan sepanjang hari Sabtu hingga Minggu. Sementara itu, lebih dari 300 warga Gaza tewas ketika Israel merespon dengan serangan balasan.